Pemirsa, Partai Perindo kembali menggalakkan pemberantasan wabah DBD di kawasan permukiman. Kali ini di Bekasi, Jawa Barat, di mana kegiatan fogging gratis kembali digelar. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada 8 RT di Bekasi yang mendapat fasilitas ini. Pergantian musim dan kondisi cuaca yang tidak menentu serta lingkungan yang tidak bersih mengakibatkan rawan dengan timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satunya penyakit demam berdarah. Musim pancaroba membuat jentik nyamuk Aedes aegypti akan cepat berkembang biak. Untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan warga yang sehat, Rescue Perindo termotivasi untuk melakukan pengasapan gratis di kawasan Kampung Arenjaya di Bekasi, Jawa Barat. Pengasapan menyasar ke sejumlah titik permukiman warga di 8 RT untuk memberantas sebaran nyamuk Aedes aegypti. Ini merupakan salah satu kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat. Ya, di sini kita sudah melakukan fogging ada 8 RT. Itu sekitar 1.200 KK. Yang saya tahu itu 1.200 KK itu di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur. Warga pun merasa senang dan menyambut antusias kegiatan pengasapan gratis dari Rescue Perindo. Ya, kita merasa senang ya karena terbantu. Ya, biar nggak ada penyakit gitu. Rescue Perindo berkomitmen akan terus menggalakkan kegiatan pengasapan gratis secara berkelanjutan. Pengasapan akan dilakukan setiap 3 atau 6 bulan sekali untuk mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah di permukiman padat penduduk. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.